Mas Bro dan Mbak Bro, saat ini saya sedang berada di depan Masjid Pantai Lugending. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berjalan sekilas menuju ke Pantai Lugending. Nanti start dari sini, kita akan coba untuk muter keliling Pantai Lugending yang ada di sebelah selatan Masjid Lugending. Dan kita akan masuk melalui pintu gerbang sebelah barat yang letaknya persis ada di sebelah selatan Masjid Pantai Lugending. Dan saudara, kita memasuki area objek wisata Pantai Lugending yang ada di sebelah selatan. Dari sini kita terus berjalan menyusuri jalan kecil yang ada di sepanjang tepi Pantai Lugending. Dan saudara, kita lihat banyak sekali para wisatawan ataupun para pengunjung pantai yang mendatangi tempat ini. Dan di sebelah barat sana kita lihat di seberang sungai itu adalah daerah Jetis yang masuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap. Dan dari sini kita terus berjalan saudara, menyusuri Pantai Lugending. Kita saksikan banyak sekali para wisatawan, baik yang datang dari Gombong dan sekitarnya ataupun dari luar Gombong. Dan dari sini kita akan belok ke arah kiri saudara, terus berjalan ke arah selatan. Nanti kita akan sampai ke ujung timur dari Pantai Lugending. Angin berhembus cukup keras saudara, jadi suara mic-nya kresek-kresek. Dan kita lihat saudara, di sisi kiri kita banyak sekali para pengunjung yang memadati warung-warung yang ada di sekitar Pantai Lugending ini. Kita akan melewati jembatan. Dan dari sini kita terus berjalan ke arah timur. Nanti kita akan muter setelah kita sampai di gardu pandang yang ada di Pantai Lugending. Dari sini sudah kelihatan bangunan bertingkat yang merupakan gardu pandang untuk melihat pemandangan Pantai Lugending dari atas dari gedung lantai 2 ini, seperti gardu. Dari sini kita akan terus berjalan ke timur. Nanti kita akan belok setelah kita mendekati pos kecil yang ada di depan kita itu. Di sebelah timur itu adalah di kejauhan terlihat pemanjat ombak Pantai Lugending, tapi kita tidak akan ke sana. Kita akan balik muter dari sini. Dan kita lihat saudara, banyak warung-warung makanan dan minuman yang berjualan di sini, dipadati oleh para pengunjung. Dan saudara, kita akan terus berjalan. Nanti kita akan keluar dari area Pantai Lugending sebelah selatan ini melalui pintu sebelah timur. Dan kalau kita mau ke pintu sebelah timur, maka kita akan belok ke arah kanan dari sini. Nanti ujungnya akan mentok sampai ke pintu gerbang masuk objek wisata Pantai Lugending yang ada di sebelah timur. Dan saudara, kita terus berjalan pelan. Sebentar lagi kita akan melewati gapura.
pintu masuk ataupun pintu keluar Pantai Lelok Gending. Ya, sekarang kita akan melewati, saudara, pintu keluar ataupun pintu masuk Pantai Lelok Gending. Oke. Dan dari sini kita akan belok kiri. Kalau belok kanan itu ke arah Menganti, sedangkan kalau belok kanan ke arah Menganti, sedangkan kalau kita belok kiri maka kita akan sampai ke tempat semula kita mulai start, yaitu Masjid Pantai Lelok Gending. Dan nanti perjalanan kita akan finish sampai di depan Masjid Pantai Lelok Gending. Dan saudara, demikianlah perjalanan saya kali ini, muter ataupun keliling sebentar di Pantai Lelok Gending yang ada di sebelah selatan. Karena Pantai Lelok Gending itu cukup luas dan cukup panjang, ada yang berada di sebelah selatan masjid dan ada juga yang berada di sebelah utara dekat TPI. Dan kita sampai di sini, saudara. Selamat jumpa lagi.